atau gini contohnya. Menjadi jurnalis milenial di era global itu seperti apa sih? Nah, nanti saya jawab dari 15.1a itu. Nah, jawabannya bagaimana kalian kan ada kan bagaimana bagaimana kalian belajar jurnalisnya udah sejauh mana, terus tanya lagi kalau sampai ketemu tuh 5W1H itu tadi baru bawa kan ini pertanyaannya bingung. Jadi ntar nanya-nanya itu dijawabnya di bawah satu A. Sudah nyambung belum? Terus apa? Siapa? Di mana? Kapan? Satu lagi, kenapa? Bikin pertanyaan juga ini. Apa tadi kan bagaimana anda belajar itu apa yang anda ketahui tentang jurnalis milenial di era global, terus siapa yang ngajarin anda menjadi jurnalis, terus kapan belajar mau jadi jurnalis milenial, terus yang terakhir mengapa anda ngomong ya pak, ngomong. Udah bingung kan, nanya itu bingung tuh. Baru nyampe gua. Jadi kan tadi yang ngomong saya gitu. Kalau bagus ngomong deh. Jadi 5W1H itu bahkan menjadi, jadi contoh gini, bahkan ketemu pacar, ya itu bisa. Tanya misalnya kalau dia selingkuh nih, iya dong misalkan itu siapa jawabnya, karena jawabnya A, B, C, D kapan kenalnya, kan kita mungkin curiga tuh, wah temen SMA